kan? Kamu tahu kan, kita tak mampu berdiri di atas kaki orang lain. Kita seharusnya berpijak pada dunia yang nyata. Tujuan saya datang di sini, saya ingin belajar menuntut ilmu dan ingin berjaya seperti orang lain. Tujuan saya belajar di sini ada mungkin sebab saya lebih selesa belajar di kawasan kampungan saya dan saya lebih seronok berada berdekatan dengan keluarga saya sendiri. Pengalaman saya di sini, saya banyak dapat benda yang baru. Contohnya macam saya dapat kawan-kawan dari negeri-negeri yang lain. Saya belajar hidup berdikari. Sebelum ni saya banyak bergantung pada family. Walaupun saya tak keluar daripada kawasan kampung saya untuk belajar di luar kawasan kampung saya, saya rasa seronok dan tak sangka sebab saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang luar daripada kawasan kampung saya, datang daripada seluruh Malaysia. Jadi kekuatan saya di sini adalah berkat doa ibu bapa saya yang ingin melihat anaknya berjaya. Dan pada ibu bapa saya, mama, ayah, kami belajar dengan terbaik dan berjaya mencapai cita-cita yang diinginkan. Saya sama belajar ini untuk kemahiran yang satu tempat tu boleh berikan kepada saya dan boleh saya gunakan di masa depan atau hari nanti. Cita-cita saya ingin membantu ibu bapa dan belajar hidup sendiri. Ingin berjaya menjadi orang yang guna lah. Saya semoga saya berjaya di sini mencapai cita-cita saya. InsyaAllah. Apa yang diorang lalui tiap hari sebagai inspirasi untuk diri saya, untuk kuatkan diri saya untuk bersama belajar. Sebab siapa diorang kat sini? Diorang tak ada ibu bapa, tak ada kawan-kawan terdekat. Semua baru untuk diorang sini. Dan saya gunakan itu sebagai kekuatan saya untuk teruskan belajar. Percayalah pada hati, sebab di situ terletaknya kekuatan seorang manusia.